Nah, sahabat friendly, kali ini kita akan bahas soal vektor. Nah, di sini diketahui dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A elemennya 4, min 3, min 2, vektor B 2, 5, dan min 1. Nah, yang ditanyakan adalah modulus dari penjumlahan kedua vektor ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk menghitung modulus dari penjumlahan dua vektor, itu kita cari akar dari elemen X dikuadratkan, ditambah elemen Y dikuadratkan, ditambah Z dikuadratkan. Nah, jadi pertama kita harus mencari nih penjumlahan dua vektornya dulu. Sini 4, vektor A-nya, min 3, min 2. B-nya, 2, 5, min 1. Kita peroleh 6, 2, min 3. Nah, kita sudah tahu, kita langsung menghitung modulusnya atau panjang vektornya. Itu akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 36 ditambah 4 ditambah 9 dengan akar 4, 9 sama dengan 7. Selamat belajar, sahabat friendly.